Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Nestle KitKat Gold Face. Ini ada logo halal Indonesia dan juga logo halal Malaysianya. Ya, harga 13.000. Nah, di sini ada persajiannya 35 gram. Di sini ada coklat paduan susu manis dengan wafer katanya ya. Nah, coklat dengan paduan susu manis dengan wafer. Berusnya 35 gram. Oke, ini ada berbagai bahasa ya. Lanjut ke bagian belakangnya, di sini tulisan Nestle. Terus juga ini kandungan lainnya ya. Nah, ini informasi lagi gizinya. Ini versi Vietnam ya, ini versi bahasa Indonesia. Lemak total, kolesterol, lemak jenuh, protein, kolesterol total, gula, laktosa dan garam. Ini ada logo Rainforest Alliance, People and Nature, Cocoa Plain. Ini kayak CSR ya. Bantu bumi break dengan mendaur ulang kemasan ini katanya. Nah, ini masa berlakunya. Oh, ini produksinya di bulan November 2023. Expire-nya ya setahun ya. Oke, lanjut kita lihat di bagian komposisinya ada coklat paduan 71% coklat paduan putih, gula, padatan susu, lemak kakao, kakao masak, tepung kokosa, bubuk, terus ada lemak dan minyak nabati pewarna alami, merah bit dan beta karoten, sayuran, terus juga mengandung antioksidan asam askorbat, pengemulsi nabati, senilai PGPR, misalnya vanila, wafer 89%, tepung terigu, gula, minyak nabati, kakao bubuk, pensabil, terus ada perisa sintetik, minum antioksidan di alfa tocopherol, pengatur asam sitrat, pengusir sen krilai, manu organ, planning sak tebal, dapat mengandung kacang tanah dan tree nuts. Ya, di bawahnya versi bahasa Vietnam, di bawahnya ini produksinya di Malaysia ya. Produksinya. Oke. Nah, ada for ID only ya untuk pasar Indonesia. Terus di sini ada barcode. Ya. Oke. Lanjut kita buka untuk segi isi dari Nestle KitKat Gold Face-nya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini sudah dibuka kemasannya. Nah, digambar seperti ini ya, dan isinya seperti ini. Ini sebenarnya coraknya cukup menarik ya dari KitKat-nya. Nah, tulisan KitKat-nya nih, tuh ada tulisan KitKat-nya. Oke, kita coba ambil satu ya. Kita potongkan dan kita ambil dan kita coba untuk segi rasanya dari KitKat ini. Nah, perpaduan warnanya ini dua warna ya. Nah, ada tulisan KitKatnya, kita coba untuk segi rasanya. Kalau ini seperti ada asam-asamnya gitu ya, dirasa orange ya. Kalau di komposisi itu ada apa tadi ya? Oke, kita perlihatkan. Kembali lagi ke bagian komposisi ya. Di sini kalau nggak salah ada juga ya. Ada apa? Kita lihat ya. Minyak nabati pewarna. Oh, ada apa ya? Wafer, kau bubuk, potret. Oh, ada pengatur keasaman gitu ya. Kita coba yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini berasa coklatnya, tapi memang ada asam-asamnya gitu ya. Enak. Direkomendasikan untuk dicoba dari Nestle KitKat Gold Face-nya. Pasti ada rasa jeruknya gitu ya. Ada sih rasanya. Ya. Jadi ada rasa manis dan asam untuk dari Nestle KitKat Gold Face ini. Enak. Direkomendasikan untuk dicoba. Sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.